Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya Jumpa lagi dengan channel channel company Oke di tutorial kali ini saya akan coba mentutorialkan cara menginstal aplikasi Google Camera Atau Gcam di HP Samsung A31 HP Samsung A31 ini dibekali dengan 4 kamera Oke untuk hasil kamera aplikasi bawaannya adalah seperti ini saya buat tes untuk memfoto jeruk bosok ini ini hasil jepretannya bisa teman-teman semua lihat di sini hasilnya sangat-sangat kurang bagus untuk hasil videonya juga kurang begitu jernih Okay, dari itu simak terus bagaimana cara menginstal aplikasi Gcam di HP Oppo HP Samsung ya di HP Samsung A31 agar hasil jepretan dari kameranya terlihat lebih detail lagi. Oke okay, kita masuk ke penyimpanan. Di sini saya sudah mendownload dua aplikasi yang aplikasi pertama adalah aplikasi Gcamnya, kemudian yang kedua ini bukan aplikasi ya yang kedua adalah config atau pengaturan settingan daripada HP Oppo HP Samsung ya maaf HP Samsung A31 Oke langkah-langkahnya kita tinggal install jika teman-teman semuanya belum mendownload bisa mendownload aplikasinya terlebih dahulu untuk link downloadnya ada di deskripsi video kita langsung install. Jika teman-teman semuanya diminta untuk mengaktifkan perangkat tidak dikenal, sumber tidak dikenal, maka aktifkan terlebih dahulu. Baru bisa menginstal aplikasinya, karena di sini saya sudah pernah menginstalnya. Jadi, sekarang tinggal install saja. Kita tunggu sampai proses instalasi selesai. Dan bagi teman-teman semuanya yang menyimak video saya ini, jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan juga nyalakan loncengnya. Masih proses menginstal cukup lama karena aplikasi ini cukup besar juga dengan ukuran 130 Mbps. Sudah selesai, teman-teman semuanya. Kita tinggal buka aplikasi GCam yang barusan kita install, dan di sini kita bisa izinkan saat aplikasi digunakan. Kita izinkan semuanya, dan ini hasil jepretan. Dari GCam yang barusan saya install, terlihat lebih detail ketimbang aplikasi bawaannya, dan ini belum di-install config-nya, ya. Di sini ada beberapa fitur, ada mode malam, gerak lambat dan juga sebagainya. Oke, okay. kita akan coba memasang konfitnya agar terlebih bagus lagi, lebih bagus lagi hasil settingan daripada HP Up. Samsung ya A31 ini caranya teman-teman semuanya tinggal pergi ke setelan kemudian pilih lanjutan di video ini kemudian oh, maaf bukan di save setting di pengaturan umum kemudian di save setting teman semuanya beri nama saja bebas namanya kemudian pilih save berikutnya Kembali ke penyimpanan, kemudian file saya, kemudian file config ini, salin atau pindahkan. Di sini saya akan pilih salin, kemudian cari folder dengan nama GCam kemudian di sini ada folder config, kemudian salin di sini ya, salin di sini, kemudian axml ini kita hapus saja. Sekarang kita buka kembali aplikasi gigamnya. Nah di tampilan kamera, kemudian kita klik di sebelah tombol kamera dua kali sampai muncul seperti ini kemudian kita tinggal pilih restore dan sudah selesai konfliknya sudah terpasang dan teman-teman semuanya bisa membuktikan hasil daripada kamera GCam advance seri 6 titik sekian-sekian Oke itu saja teman-teman semuanya semoga bermanfaat Terima kasih sudah menyimak Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh.